Agak-agak apa perkataan yang ada tiga huruf yang selalu terlibat dengan Sarawak Pay, e-wallet, apa semua ya? Apa oh? Okey, cluenya S. S, S, S. The bus. Tahu bah SMA lah. Apa SMA ya? Sarawak Multimedia Authority atau lebih dikenali sebagai SMA. SMA berfungsi sebagai badan yang membuat dasar perancangan, pelaksana, menyelaras, memantau aktiviti-aktiviti berkaitan dengan multimedia, ICT dan komunikasi di negeri Sarawak. Selain daripada itu, fungsi SMA adalah untuk memberi nasihat kepada kerajaan negeri mengenai semua perkara berkaitan dengan objektif dasar negeri berhubung aktiviti komunikasi dan multimedia. Yang keduanya adalah untuk membangunkan ekonomi digital, merangkumi pembangunan infrastruktur digital, keselamatan cyber, pembangunan bakat, e-dagang, penyelidikan, pembangunan dalam teknologi digital, inovasi digital, keusahawanan serta kerajaan digital negeri Sarawak. Yang ketiga juga fungsi SME adalah bertanggungjawab sebagai pelaksana dan penguatkuasaan peruntukan undang-undang negeri berkaitan dengan apa-apa aktiviti komunikasi dan multimedia. Yang keempatnya adalah SME berfungsi untuk mempertimbang dan mengesyorkan pembaharuan kepada undang-undang negeri berkaitan dengan aktiviti-aktiviti komunikasi dan multimedia. Main internet. Aduh, kena internet slow tu. Kami tengah nak search pasal SME tu. Ha, bercakap tentang capaian internet, SME juga berusaha untuk memastikan capaian internet di seluruh Sarawak tu laju. Apa barang pusing-pusingnya? Untuk membolehkan negeri kita mencapai negara yang berteraskan ekonomi digital, SME telah mengenal pasti lokasi-lokasi ataupun bahagian-bahagian dalam negeri kita yang mana memerlukan penambahbaikan dari segi capaian ataupun rangkaian telekomunikasi. Sebanyak 300 menara komunikasi akan didirikan di lokasi-lokasi seluruh Sarawak khasnya bagi fasa pertama sahaja. Ini adalah berdasarkan makluman ataupun maklum balas yang kita perolehi daripada wakil-wakil rakyat tempatan di suatu kawasan yang mereka telah memberikan feedback kepada kita bahawa kawasan mereka memerlukan liputan yang lebih meluas lagi. Jadi fasa kedua nanti kita akan upgradekan lagi mana yang kawasan sekarang dia punya jaringan internet dia masih kurang lagi memuaskan, lebih laju kita akan tingkatkan lagi bandwidth dia. Oh, macam ya ka? Aoh le. Dah ya macam ni sidak tok mok dapat maklumat tentang SMA. Senang aja. SMA bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan negeri dan juga badan berkanun serta NGO sedang merancang dan juga melaksanakan aktiviti-aktiviti kesedaran iaitu digital village, digital inclusivity, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Sains Teknologi Pendidikan Sarawak dalam penganjuran aktiviti-aktiviti yang berteraskan ICT dan juga untuk memupuk minat pelajar dalam kecenderungan untuk mengeksploitasi dan mengeksploitasikan teknologi ICT dalam kehidupan seharian. Jadi, apa tunggu lagi? Juh, digitalkan dunia kita bersama InfoCapsule Sarawak Multimedia Authority SMA dengan kerjasama Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak.